Coba buat kedua suami yang paling romantis di Indonesia boleh berjajar samping-sampingan. Kita akan bermain dalam sebuah permainan. Kita akan mengetes kejujuran kalian masing-masing. Ya, ini dalam permainan pernah atau tidak pernah. Silakan. Okay. Kalau pernah diacungin pernah, kalau enggak dipegang tolong dijawab dengan jujur. Pernah atau enggak pernah itu ada lagunya. Pernah enggak pernah, yang penting kita gembira. Pernah enggak pernah, yang penting kita gembira. Taruh. Makan enggak makan, yang penting kita gembira. Siap ya. Oke, permainannya. Kita akan langsung bertanya kepada kalian berdua. Silakan langsung diangkat jawabannya apa ya. Ngetes lagu sama gua. Anak kakak kelas ya. Cinta lagu loh dia. Tara Budiman dan Kang Sule. Ya. Pernah atau enggak pernah? Enggak pernah. Belum. Ntar dulu. Sukimin apa? Sukimin. Pernah atau enggak pernah bohongin istri dalam kurun waktu 3 hari belakangan ini? Si oh, enggak pernah. Yakin? Yakin gue. Yakin Kang Sule? Ah, bilang aja takut sama bini di rumah. Yakin. Enggak, yakin. Enggak yakin gimana? Berarti Anda tidak yakin kalau Anda yakin. Tidak yakin. Kan tadi bilang enggak yakin. Tanya aja sama istri gua. Jadi enggak pernah ya 3 hari ini. Kalau 5 hari belakangan? Enggak pernah. Saya dari seminggu, mulai pertama seminggu. Pertama kali ketemu sampai sekarang alhamdulillah. Begini dong. Kenapa? Contoh. Contoh apa? Dari pertama kali ketemu sampai sekarang tidak pernah. Gua pernah. Pernah. Kenapa pernahnya? Bohongnya apa waktu itu? Apa bohongnya Tara? Bohongnya apa lu? Tara. Ayo bohongnya apa Tara? Apa? Bohongnya apa? Sekarang pengakuan. Belanja. Oh, kayak gitu. Oh, dia tukang belanja. Tapi aku pernah, aku juga pernah sekali waktu pertama ketemu. Bohong sama dia. Bohong apa? Aku bilang aku tuh sebetulnya ganteng gitu doang. Iya, kalau itu kamu bohong. Bohong itu satu itu udah. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah enggak pernah? Diam-diam pergi ke tempat lain tapi alasannya syuting. Enggak pernah. Enggak pernah. Masa? Ah, tahu. Mau alasan syuting gimana orang dia ngintil terus? Oh, selalu ikut kan. Kalau kamu kalau Natali kan selalu ikut syuting, kalau dia kan jarang ikut syuting. Dia ikut tur. Tadi tur dong gue. Iya. Yakin enggak pernah? Enggak pernah. Mas. Kalau alasannya siaran? Hmm. Kenapa? Siaran. Kalau alasannya siaran radio? Kan pagi-pagi kalau siaran. Oh. Misalnya nih, kalau itu mah enggak pernah, kalau syuting mah enggak pernah. Enggak pernah ya. Bohong kamu waktu itu bohongin aku. Enggak pernah memang seperti bohong. Itu. Kapan aku pernah bohongin kamu? Sini, balik lagi ya. Tara Budiman. Nasar mah bilang sama kamu bohong, dia juga tukang bohong. Sama aku ngaku-ngaku kalau tangkuban perahu punya dia. Eh, itu mau bohong atuh. Lagi games-nya. Oke, pernah atau enggak pernah? Ya. Enggak kasih tahu honor ke istri. Enggak pernah lah, dia kan dia tahu. Dia keuangan oh, gue. Oh, jadi Kak. Yang benar. Galau, oh, galau. Kang Sule galau. Kenapa gak pernah? Dia tahu. Kayaknya pernah deh. Kan ada manajer. Kok tadi diputar-putar Kang Sule? Ya kan kegiatan ini mah. Ya, oke. Jadi kalau ditagi berarti kasih tahu. Dia tahu, dia tahu. Oh, kita lanjut lagi ya. Pernah atau gak pernah dimarahin istri sampai gak tidur satu kamar? Pernah gue. Pernah lu waktu itu? Gak pernah. Sampai tidur di luar. Tadi jawabannya. Iya, di luar, gak satu kamar. Jawabannya Kang Sule dari tadi gak jujur. Loh, kok gak jujur? Iya. Beda kamar, pernah dong beda kamar? Beda kamar mah pernah, sebelum nikah beda kamar. Setelah menikah? Setelah menikah mah gak pernah di situ. Pernah dulu, pernah dulu. Di mana? Ya Kang Sule. Ya itu mah beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Yang istri tidur di kamar, Kang Sule di kamar mandi. Pernah kan?